Oh my god guys, ada Lamborghini guys di sirkuit balapan. Siap guys, kita bakal naik Lamborghini guys. Oke, aduh buka pintu woy. Eh, pintunya dibuka. Oh my god, wow guys, Lamborghini teman-teman. Oh my god guys, kita naik Lamborghini teman-teman. Nabrak guys. Oke, kita bakal muter. Woy, apaan tuh coy? Lah, apaan coy? Lah, ada taksi. Lah, geblek, ada taksi di sirkuit balapan. Taksi ngapain geblek? Polisi guys. Ada polisi teman-teman. Ada taksi, ada polisi. Kabur guys. Polisi ampun. Ayo guys, nanti kita ditilang guys. Oh, sini lu. Eh, sini polisi. Nanti kita ditilang guys, kabur guys. Zombie apocalypse. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel Now Valkyrie. So, di episode kali ini kita bakal main Minecraft Mod Showcase lagi tuh. Aduh, Mod Showcase mulu teman-teman, tapi enggak apa-apa ya guys. Kita bakal ngejar Mod Showcase kita sampai episode 100. Siap. Oke, teman-teman. Jadi kita bakal nge-showcase mod mantap jiwa. Yaitu adalah mod tentang mobil-mobil di Minecraft. Dan di depan saya sudah ada mobil yang mantap jiwa. Ini mobil siapa? Kalian tebak, guys. Kalian komen di bawah guys, ini mobil ada di film Transformer guys. Kalian komen sekarang juga ya. Mobil ini ada di film Transformer, mobil Camaro ya, Chevrolet. Kalian komen guys, ini mobil Camaro itu tuh Transformer itu robot siapa guys? Dia mobil Camaro warna kuning ini, dia itu robot siapa? Oke, komen sampai 3 ya. 1 2 3. Ayo guys, komen guys, siapa kira-kira robot di balik mobil ini guys? Oke. Ada yang bisa jawab gak? Kalau bisa jawab kalian bisa komen di bawah ya. Oke. Oke teman-teman, langsung aja kita langsung main aja di sini ya teman-teman. Dan ini mobilnya yang kuning ini Camaro Chevrolet. Kalian komen dulu di bawah ya, tebak siapa yang punya. Yo, maksud saya bukan yang punya ya, yang jadi robot ini siapa teman-teman. Nih gua kasih option ya, yang A Optimus Prime, yang B Megatron, C Bumblebee, dan D ini D siapa ya, D D ya udahlah bodoh dah. Cek sampai 3 opsi aja. Sampai 3 opsi aja teman-teman. Jadi 3 opsi ya. Siapa nih kira-kira? Aduh, pasti kalian tahu lah ya. Udah enggak dikasih opsi juga kalian tahu ya ini siapa ya. Masa kalian enggak tahu sih guys ini mobilnya siapa? Maksud saya, kan masa kalian enggak tahu sih guys yang jadi robot mobil ini siapa? Pasti kalian tahu dong guys, ini siapa? Ya. Yang mau tahu jawabannya komen aja guys. Pasti kalian tahu guys, mantap jiwa. Belok guys. Oh my god, teman-teman mantap jiwa banget guys. Oh guys. Kok mesinnya kayak mau habis guys, mesin deg-deg-deg-deg tuh. Kenapa coy? Oh my god, mobilnya. Oh guys. Mobilnya mesinnya mau habis, teman-teman mantap jiwa. Oke, teman-teman. Oke deh, langsung aja kita ganti ke mobil lain. Jadi mobil yang Chevrolet Camaro ini, ini mobil Raffi Ahmad teman-teman, siap. Mobil Raffi Ahmad guys, siap. Dan sebenarnya warnanya udah banyak. Kalian juga bisa komen sih di bawah mau warna favorit kalian apa. Kalau gue sendiri sih warna favorit gue sih kuning guys, karena sama kayak film Transformer ya, mantap jiwa banget ya. Nih kalau ini warna hitam, ini warna apa nih, warna putih teman-teman, mantap jiwa. Dan ada juga warna lainnya, warna biru, siap guys. Ada warnanya banyak banget semuanya guys. Kalau warna favorit saya tentu warna ini, karena ini bener-bener nyatu gitu guys, bener-bener keren banget tuh dari depannya desainnya, aduh mewah banget guys. Tapi ini kayak retro gitu kalau di Minecraft ya teman-teman, mau mantap jiwa. Kalau biru kayaknya kurang ya teman-teman, kurang bagus ya teman-teman, bagusan kuning. Oh my god, keren sekali teman-teman, mantap jiwa. Dan putih juga oke lah ya teman-teman, mantap jiwa. Oke teman-teman. Nah, nanti kalian juga bisa komen di bawah ya, manakah mobil favorit kalian yang ada di sini teman-teman, mantap jiwa banget. Oke, let's go. Sekarang kita bakal ganti mobil lain. Oke, ada Dodge Challenger. Ini kayaknya mobil-mobil lama semua deh, guys. Ini sama ya kayak atas juga, teman-teman, cuma beda warnanya saja. Dodge Challenger berarti warna merah nih, guys. Paling favorit teman-teman, mantap jiwa. Oke, pertama ada Dodge Challenger yang ini. Oh my god. Siap. Ada yang ini. Warnanya ungu guys, siap. Dan ada yang merah guys, siap. Ada yang merah nih guys, kalian lihat ya guys, yang merah guys. Nah, beda way, gue pernah punya Hot Wheels. Dan Hot Wheels gue tuh Dodge Challenger teman-teman. Coba kita coba naikin. Salah guys, kita malah jadi penumpang guys. Coba klik kanan. Oh my god, wis. Ini mobil enak guys, buat balapan. Tapi mesinnya kayak rusak gitu loh guys. Oh my god.
Oke, kita bakal coba ngedrift ya. Oh my god. Guys, mantap jiwa. yoks. Ini mobilnya kayak ngadet-ngadet, coy. Wih, ada mobil lain. Oke, kita tabrak, guys. Woi, ada Chevrolet juga, Camaro, guys. Tunggu, kita bakal muterin, guys. Kita bakal muterin tempat ini. Ini mobil jalannya lama banget ya, teman-teman. Oh my god. Guys, siap, guys. Siap. Nah, gue berasa jadi pembalap, guys. Oh my god. Siap. Weh, keluar garis. Oh my god, guys. Siap. Kita bakal belok lagi, teman-teman. Kita bakal lewatin rintangan yang ada di sini. Oh my god. Oh, guys, ada kursi penonton, teman-teman. Mantap jiwa. Kursi penonton, guys. Siap. Oh my god. Guys, itu apa? Aduh, goblok. Malah ke pasir, guys. Ya. Oh, guys, salah, guys. Salah. Kenapa saya ke pasir, guys? Siap. Oh, guys, ini finishnya masih lama kah? Oke, teman-teman, kita bakal lewatin dulu aja dengan mobil Dodge Challenger, teman-teman. Dengan mobil Dodge Challenger kita bakal lewatin dulu aja, teman-teman. Oh my god. Wih deh, kursi penontonnya banyak banget, teman-teman. Dan kita bakal lewatin ini. Kayaknya masih jauh ya. Tempatnya di mana tuh? Tempat tadi awal kita start. Tempat awal kita start di mana ya? Gue lupa kan. Ini kayaknya bener-bener luas di MMA. Oh ya, by the way, kalau kalian mau download map ini silakan cek link di description box bawah. Dan by the way, ini modnya bukan, oh my god. Gue keluar jalur, guys. Ih, geblek. Dan by the way, guys, ini bukan mod sembarang mod, karena kalian harus menginstall Flans mod dulu ya. Jadi gue nggak ini da, nanti di link itu nggak bukan Flans mod ya, tapi cuman konten pack dari Flans mod aja. Kalau Flans mod kalian bisa cari sendiri aja di Google ya, teman-teman. Karena setiap versi Flans mod beda-beda. Ini jadi nggak install langsung ke modnya, tapi harus ke Flans mod dulu baru masukin konten pack yang dari mobil ini. Dan by the way, gue bakal punya rencana buat nge-showcase Flans mod yang lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi biar mantap jiwa ya, mantap-mantap jiwa. Oke, teman-teman, ini kita udah di daerah mana nih? Waduh, gue sampai pusing, guys. Kayaknya dikit lagi kita bakal ke tempat yang biasa tadi ya, kayaknya, guys. Oke. Oh, guys, gue nyasar kayaknya, coy. Oke, teman-teman, udah kita berhenti dulu, guys. Kita berhenti dulu. Oke, kita bakal review mobil ini, guys. Siap. Oh my god, mesinnya nggak bisa dibuka ya, guys. Apa tuh, coy? Wih, ada J nih. J apa, J? R. Wih, bisa lihat ya, teman-teman. Ih, ada bahan bakarnya, guys. Pantesan udah mau habis. R, cargo, V, C. Tadi apa tuh? J, R. Wih, bisa lihat senjata juga, guys. Siap. Keren banget, guys. Siap. Dan oke, teman-teman. Oke. Kita ganti mobil ini. Ford ya, ada Ford Victoria. Waduh, ada yang taksi, guys. Siap. Coba kita klik kanan. Oh my god. Jadi ingat game Crazy Taxi, teman-teman. Kalian mungkin tahu, guys, game Crazy Taxi itu mantap jiwa banget. Oke, kita klik kanan saja. Oh. Ternyata lebih lamban, teman-teman. Tunggu. Ini kayaknya meledak, guys. Oh my god, jangan jatuh, coy. Oke, teman-teman, kita bakal lewatin ini, teman-teman. Mantap jiwa. Tunggu, teman-teman, ini bahan bakar mana ya? Fuel. Aduh. Ya bodo amat dah. Oh my god, Crazy Taxi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bakal lewatin sini aja. Dan oh, guys. Jangan sampai keluar, guys. Ini mobilnya mantap jiwa. Oh, guys, lihat nih. Mobil taksi, guys. Gue berasa main Crazy Taxi. Nah, ini kita udah nyampe tempat tadi. Dan beda-beda kenapa kita muter balik. Bego amat dah. Oh my god, ada Chevrolet Camaro, guys. Oh, Crazy Taxi, jangan lewatin. Oh my goodness. Oh, kita belok, guys. Wow. Guys, finish, guys. Kita bakal finish, guys. Oi, Valentino Rossi, Eh, belok. Anjay, ngedrift, coy. Siap. Awas. Jagoan mau menang. Oh my god. Bego, belum masuk finish, coy. Goblok. Nah, siap. Menang, coy. My god. Mantap jiwa.
Oke teman-teman, ini udah kita udah lewatin garis finishnya. Loh, ini cara mobilnya cara dihilangin gimana ya? Oh bisa. Oke teman-teman, biar nggak nyampah kita hilangin dulu aja mobil-mobilnya. Ini hilangin agak susah ya teman-teman, nggak gampang. Oh, buset. Tuh jadi malah jadi ini ya, kalau kita hilangin jadi merek-merek guys tuh. Mereka Chevrolet, Ford, dan ini Mustang ya. Mustang Dodge Challenger. Ini game, ini ada di game sih beberapa, dan ada juga di game deh. Saya di mainan saya, mainan waktu saya kecil, Hot Wheels. Oke teman-teman, dan ini adalah mobil favorit saya nih nanti guys. Namanya adalah Lamborghini teman-teman. Tunggu. BTW ini yang Ford-nya banyak banget jenisnya guys. Ada Victoria yang ini, waduh mewah banget guys. Sama ada polisi. Oh my god, siap. Oh, siap. Oh, kalau yang polisi, oh sama aja sih guys. Oh, kalau Ford itu dua ya. Pintunya ada empat. Oh, kita naik guys. Oke, ini bisa nyala nggak ya? Aduh, nggak bisa nyala guys. Aduh, nggak tahu deh gimana caranya guys. Gue nggak tahu guys. Oke teman-teman, kita bakal mainkan Lamborghini ya. Oke, ini siapa nih penggemar Lamborghini? Tapi ini Lamborghini yang lama ya, Countach. Kita ke kanan. Oh guys, oh my god, Lamborghini-nya hitam. Lah kayak hiu ya. Mantap, coba nih Lamborghini yang gue suka tuh warna merah. Ini magenta apa nih, magenta. Kita klik kanan. Oh my god, warnanya ungu guys, siap. Yang gue suka tuh Lamborghini tuh warnanya red, white, sama orange. Orange. Mana nih orange, kok nggak ada? Oh ini ada. Oke nih, coba. Ini main tadi guys. Oke nih. Oh my god guys, yang merah kayak ini ya guys. Yang merah jadi kayak mobil ini guys, kayak Ferrari teman-teman. Oke, ini yang putih teman-teman, mantap jiwa. Dan ada yang orange. Nah, yang orange tuh gokil abis guys. Gila, pintunya cuma dua, mantap. Guys ngebut guys. Orang kaya lewat bosku. Misi bosku. Oh my god. Naik Lamborghini coy. Oh ada polisi guys. Oh my god guys. Lamborghini guys, tapi belum ada galar teman-teman. Tapi ini Lamborghini-nya udah mantap jiwa teman-teman. Oh iya. Oke, coba kita bakal keliling dulu sebentar guys. Gila. Mantap jiwa. Gila, like a boss guys. Bisa nyetir di Minecraft teman-teman, mantap jiwa banget. Coba nih gue pengen ngedrift dulu ke sini muter. Nabrak bang. Oh my god, mundur coy, mundur goblok. Aduh jatuh kan. Jatuh guys. Aduh mobilnya. Aduh gue nge-stuck coy. Goblok. Aduh astagfirullah. Kenapa kayak gitu ya? Oke, kita bakal ganti mobil lain. Nah, habis Lamborghini ada McLaren guys nih. Siapa benar McLaren? Ada yang orange, ada yang golf. Apa bedanya nih? Ada juga Pizzet, ada juga banyak nih. Ini kalau ini kita pilih salah satu aja, kita pilih warna pink aja biar mantap. Ada Ford Mustang guys nih, Mustang Shelby nih, kayak film mobil-mobil itu loh. Ini kita pilih warna ini aja ya, kita pilih warna green. Ada lagi Warzawa, ini gue yang gak tau mobil apa. Oke, kita bakal coba yang McLaren F1. Klik kanan, boom, oh my god. McLaren guys, coba yang ini, GTR. Gila, oh my god guys, keren sekali guys. Ini kayak logo Pepsi ya temen-temen. Coba kita coba McLaren guys. Oh my god, mantap jiwa. Ren, nabrak bang. Oke, kita muter dulu, muter balik. Awas, McLaren mau lewat bangku. Oh my god. Siap guys, wih mantap jiwa McLaren guys. Mantap jiwa bosku. Oke, ada lagi Pizzet. Oh guys, ini kayak mobil F1 anjay. Pizzet mobil F1 guys, kita bakal naik ya. Oh guys, F1 guys, F1. Kok mobil jalan lama semua ya, kayaknya bahan bakarnya gak tau apa, gue gak tahu. Oh guys, ada F1 guys, siap. Ini kayak F1 ya. Pizzet mungkin dia dipakai buat di F1 kali ya, mungkin aja, tapi nggak tahu gue. Tapi soalnya mau model mobilnya tuh bukan model yang dipakai di jalan raya ya.
Oke, okay, ada lagi Rolls Royce Phantom bla bla bla, banyak banget. Guys, ih. ini kenapa gue mencet lagi anjay? Kayak mobil nyantai nih, guys. Mobil buat nyantai, bosku. Ini mah enakan buat nyantai. Geblek, malah nge-spawn. Oh, nah ini mobil enak nih, guys, buat mobil nyantai-nyantai gitu loh, guys. Kalau mau ke jalan-jalan kayak atap terbuka, teman-teman, mantap jiwa. Oke, lanjut aja. Mobil Mustang Shelby GT500. Waduh, yang ini, oh my god, mantap jiwa. Oke, ada apa nih? Warzawa nih, M20, gue gak tau nih apa. Waduh, mantap jiwa, guys. Widih, mobilnya sangat sangat kuno dan antik ya. Ini mobil antik ya, teman-teman, mantap jiwa. Tapi walaupun kuno dan antik, mantap jiwa banget. Oh my god, guys, oke, guys, jadi episode kali ini dulu sampai sini aja, guys. Jadi kalian bisa komen di bawah, guys, manakah favorit kalian, guys. Oke, terima kasih, gue Noval Kri, dan terima kasih nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. And see you next time, next Minecraft Monster Quest video, guys. Bye-bye.